Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. SMP Negeri 3 Palangkaraya adalah SMP yang peduli dengan lingkungan, sehingga setiap hari anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 3 Palangkaraya selalu membersihkan ruang kelasnya dan lingkungan ruang kelasnya. Sampah-sampah dibuang di tempat sampah, sehingga kebersihan lingkungan di setiap kelasnya terjaga dengan baik. Selain itu, SMP Negeri 3 Palangkaraya juga menjadwalkan kegiatan kebersihan yang khusus pada hari Jumat dengan istilah Jumat Bersih. Semua siswa dan semua warga sekolah ini terlibat di dalam kegiatan Jumat Bersih. Nah, kemudian anak-anak setiap piket juga selalu menyiram tanaman-tanaman bunga di sekitar ruang kelasnya. Di samping itu juga kita mempunyai petugas khusus pertamanan yang juga menyiram tanaman-tanaman di sekitar sekolah ini, di halaman sekolah ini. Kemudian juga menata taman itu sehingga menjadi taman yang indah dan asri. Kemudian pada halaman sekolah, terutama di depan kelas, kalau ada bunga yang kurang bagus, anak-anak juga selalu ada kegiatan tanam-menanam bunga, memupuk bunga. Nah, khususnya pada hari Jumat Bersih tadi, selain untuk kebersihan, mereka juga memanfaatkan waktunya untuk menanam bunga-bungaan dan memupuk, sehingga bunganya akan tumbuh dengan baik dan nampak subur, asri, dan indah. Tiga peduli lingkungan, yes. Peduli